Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini di tanggal 3 November. Nah, ini ada kawan saya yang balik cuti. Jadi di sini saya mengajarkan seperti apa toh nempelin print tag yang tadi kan saya sudah print. Nah, ini dua print tag. Di saat ini masnya membawa dua bag. Satu dan dua. Jadi cukup dua. Tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya ya pastinya, bagi yang belum subscribe jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Tanpa basa-basi, ini kita tepikan sini dulu. Seperti biasa, untuk penempelan print tag ini seperti ini, sudah ada instruksinya. Kita buka saja. Nah, di sini kita tarik separuh, nggak usah banyak-banyak. Kemudian sudah, kita lekatkan di sini saja. Oke, untuk melekatkan sangat simpel. Nah, seperti ini saja. Sudah. Satu sudah siap. Oke. Kemudian yang satunya ini pun sama juga, kita buat macam tadi. Kita buka di sini. Di sini kan ada tempat pembukaannya. Nah, dibuka seperti biasa, seret separuh saja. Oke. Kemudian kita ikatkan. Oke, setelah itu di print tag itu di sini ada tiga kecil-kecil, ya kan? Ini dikopek satu. Ini agar memudahkan urusan sahabat nanti ketika apa itu ambil barang. Nah, dikopek satu. Kebanyakan ini satu saja. Nah, diambil satu, dilekatkan belakang boarding pass. Satu sudah diambil, kemudian yang satunya pun sama juga. Di sini ada tiga, diambil satu, jangan tiga, satu saja cukup. Nah, dilekatkan di belakang boarding pass. Dan untuk sahabat-sahabat yang tidak membawa barang bagasi, dalam artian tidak membawa barang lah, itu dari rumah boarding pass nanti cetak seperti ini terus bisa masuk ke perlepasan antar bangsa. Jadi untuk sahabat-sahabat di luaran sana yang kemarin masih penasaran berkaitan cara terbaru, sebetulnya caranya seperti ini saja, bukanlah susah. Dan untuk cara-cara kurang lebih seperti di video saya yang sebelum-sebelumnya. Oke, itu dulu untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bangun-bangun. Sudah subuh. Bye. Gentlemen, this is Final Call for you.